Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Baraya dengan saya di channel Bandung Tulen. Apa kabar semuanya? Semoga Baraya senantiasa diberikan kesehatan, lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan segala urusannya dimudahkan. Kali ini saya lagi ada di Kompleks Setia Budi Regensi. Di komplek ini ada ditanam berbagai macam sayuran ya. Jadi kapling-kapling yang masih kosong ini ditanami oleh warga dengan berbagai macam sayuran. Sayur apa yang akan kita review untuk video kali ini? Simak terus, pantengin terus video ini sampai tuntas. Perlu Baraya ketahui sebelumnya bahwa Kompleks Setia Budi Regensi ini dulunya ini merupakan area pesawahan yang cukup luas ya. Jadi sekitar tahun 90-an ke bawah ini merupakan daerah area pesawahan yang cukup luas. Dan ini sekitar tahun 1994 atau 1995-an lah ya. Ini dirobah, dibebaskan untuk komplek mewah, untuk perumahan mewah. Bisa Baraya perhatikan di sini rumahnya besar-besar. Ya, seperti itu. Dan kapling-kapling yang belum terjual, yang belum dibangun oleh warga ini masih bisa dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sayuran. Nah, seperti yang ada di hadapan Baraya semua. Nah, ini ada yang tahu sayur apa ini? Nah, betul sekali. Ini sayur bit ya. Cuman ini masih kecil, belum bisa dipanen. Nah, seperti ini sayurnya. Jadi, sayur bit ini merupakan salah satu umbi-umbian ya. Karena yang dimanfaatkannya ini umbinya nih, seperti ini. Seperti singkong, seperti lobak, terus boroto ya. Jadi ini sebetulnya akar. Nah, seperti ini masih kecil, belum bisa dipanen. Selain sayur bit, di sini juga ditanami apa ini? Bawang daun ya. Ada bawang daun. Ada Kang, ini teh sayur apa Kang? Yang kecil teh Kang? Yang satunya lagi apa? Brokoli. Ada brokoli masih kecil. Ada selada masih kecil. Ini baru ditanam. Jadi satu lahan ini ditanami 3 jenis sayuran. Jadi cukup efektif ya. Seperti ini. Dan ini kayaknya mulsanya udah lama. Terlihat sudah sobek-sobek. Ini sudah selayaknya diganti sebetulnya ya. Kita jalan ke depan, ke seberang ke sana. Nah, seperti ini Baraya. Jadi ini merupakan perumahan mewah ya. Perumahan yang cukup mewah. Bisa lihat saudara di depan bagaimana rumahnya besar-besar ya. Kita turun, kita ke seberang. Aduh, hati-hati nyebrang. Ayo, 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 ayo. Ada yang lagi nanam.
kita ngobrol-ngobrol lagi nanam apa. Nah, ini airnya seperti ini. Ini sistem pengairannya. Ini pengairannya seperti ini. Dan di depan ada yang lagi nyiram, lagi nanam. Kita ngobrol-ngobrol sebentar. Ini bor Kang. Lak naon ieu teh? Oh, bit. Ini yang atas sayur selada. Seberapa bulan kau panen bit? Dua bulanan. Kau panen tehnya? Panen mun di nyeti plak gitu. Kita lihat yang lagi nyiram. Teku mesin. Wah, walau ya. Ku yang beratnya. Hari ini teh sistem teh sewa tanah teh. Garapnya. Ya, dan ini mau tanah milik kompleknya. Ya, tanah komplek. Cuman sebelum dibangun, ya, benar. Bangun. Bisa dimanfaatkan selanya. Dimanfaatkan ke masyarakat. Nah, ini bibitnya baraya. Bibit sayur bit. Bumbunya lira teh. Iya. Henteu nutus janten kesok aya nutus janten ning. Henteu. Langsung jadi ranya. Nah, seperti ini. Eh, segala gini teh berapa hari ini teh? Iya teh 3 minggu gitu aya. Oh, 3 minggu. Jadi sebesar ini tuh dari biji selama 3 minggu. Setelah cukup umur untuk ditanam di lahan. Nah, baru dilepas. Wah, ada si Ujang. Gak apa, Jang? Bantu mama. Nah, ini nih. Bibitnya banyak. Tiap hari ke sini, Ujang? Hmm? Bantu mama. Tetehnya lagi nanam. Iya, komposnya kompos naon teh? Dina bibit sanes. Iya tadi na lahan. Oh iya lahan. Iya ayam. Di ayam. Ya. Kotoran ayam. Ayo di bibit? Sapi. Oh sapi. Wah, si Ujang hebat. Ujang bantu mama tiap hari itu nggak bantu santai. Oh, nambah air. Airnya gede baraya tuh, jadi buat nyiramnya gede. Selahan ini seberapa ribu? 8.000. Dua kapangker kah dia? Jadi selahan ini, searea ini mampu menampung kapasitas 8.000 sayur bit. Sayur bitnya yang sudah lumayan agak gede ya. Tapi
ini belum cukup dipanen, masih menunggu waktu baru dibersihin cukut-cukut liarnya ya, rumput-rumput liarnya baru dibersihin. Alhamdulillah udah masuk waktu asar nih, ada adan. Kita break dulu sebentar ya. Kompak ya Baraya ya, suami istri nanam bersama berdua ya. Nah inilah kehidupan sehari-hari di Desa Cigugur Girang ya. Jadi kompleks Tiaburi Regensi ini masuknya ke Desa Cigugur Girang, Kecamatan Paropo, Bandung Barat. Kompak ya Baraya ya, kompak berdua. Nahan tadi asekela kan terus dicokra. Hah? Terus dicokra. Dicokra teh kumaha? Nya dilogakan. Oh, atas. Terus. Ayo waktu tanam nu paling bagus wayah kumaha, Kang? Paling bagus nya sore lah. Sorenya. Itu panas ongko. Wah, ujangnya udah pinter nih. Oh. Cur. Jangan penuh-penuh, berat. Wah, hebat Ujang. Kelas sabaraha Ujang sekolah, Jang? Kelas 3. Sekolahnya masih online? Hah? Masih? Tuh, Baraya. Anak kecilnya sudah mahir ya, sudah mahir nyiram pakai alat emrat namanya kalau di sini. Nah, selain tadi sayur bit, di sini juga ada selada. Tuh, rapih. Lahannya rapih. Jadi di sini petani rata-rata sudah pakai sistem mulsa. Jadi plastik ini nih, ini namanya mulsa. Jadi biar tidak banyak rumput liar, Kang ya. Kalaupun ada tidak terlalu rumit, sedikit ya. Panen seberapa hari itu, Kang Ikang? Dua mingguan. Dah selada mah kehitung cepetnya. Sekilo seberapa aja? 40 hari. Sekilo seberapa ribu aja nak? 15 ribu. Wah, alhamdulillah tuh. Kertariknya. Isi ke seledri? Seledri. Nah, saliang. Entah di dia gitu.
itu ada beda deh masuk. Masuk lagi. Engke kunaon? Pakai beat lagi. Oh, pakai beat. Seledri, beat, salada. Ya. Kalau yang di ujung sana tuh baraya ada apa namanya? Terong ya? Iya, terong. Ah, terong ungu. Terong ungu sama brokoli. Nanti kita ke sana. Kita lihat ya dari dekat. Ini bagus rapi ya. Memang modalnya di awal agak gede Kang ya. Agak gede ya. Tapi kesininya agak ringan pekerjaan ya. Di biaya ya. Juga ya. Pekerjaan sama biaya itunya ringan. Mm-mm. Jadi pertama itu. Pertamanya aja gede. Uh-uh, pertama gede. Tapi selanjutnya mah ringan lahnya. Agak ringan. Ini ada terong yang tadi saya tunjukin dari jauh. Nah, ini nampak dekatnya seperti ini. Tuh. Masih kecil-kecil. Tapi ini kayak yang kurang terawat ya. Tuh. Masih kecil. Terong ungu. Kawasan Bandung Barat, khususnya di Desa Cibubur Girang, alhamdulillah sama Tuhan ya, jadi anugerah yang begitu besar berupa tanah yang subur sehingga bisa ditanami dengan berbagai macam sayuran. Tidak gersang ya, tanahnya di sini hitam pekat, tidak merah. Kita patut bersyukur atas semua anugerah yang telah Allah berikan kepada kita ya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara merawatnya dengan sebaik-baiknya. Kita bersahabat dengan alam ya. Dan ini sudah mulai turun hujan baraya. Sayang ya tidak ada petani yang lagi panen karena memang buah bitnya di sini masih kecil-kecil. Saya datang ke sini bukan pada saat yang tepat ya. Mudah-mudahan di episode lain kali kita bisa buat konten yang lagi panen bit ya. Dan ini juga masih kecil-kecil. Sayur selada, terus apa ini? Brokolinya masih kecil-kecil. Jadi kita sudahi saja perjalanan kita kali ini. Karena ini udah mulai turun hujan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan. Dan tak lupa saya juga mengingatkan kembali bagi baraya yang belum mem-subscribe untuk segera mem-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share sebanyak-banyaknya di media sosial yang baraya miliki ya. Itu saja yang bisa saya persembahkan untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.